Ini ada pembatalan kereta api karena ada longsor di Ciganea. Jadi basically semua kereta api dari Jakarta ke Bandung itu nggak bisa lewat. Akhirnya ya lanjut naik Prima Jasa kayaknya. Ini semua jadinya semua kereta api jadi dialihin ke utara, ke Cirebon. Ya nggak mungkin banget lah Cirebon yang nggak. Posisi di Cikampek ini. Lah, bolos saya bolos. Dan mengakhiri perjalanan di stasiun Purwokerto. Sebelumnya pada penumpang atau pelanggan yang turun ke arah Bandung sampai dengan Banjar dan Prela. Perjalanannya lagi jadi lebih lama. Tiket Anda dibatalkan dan Anda bisa melakukan pengembalian tiket 100% di stasiun Cikampek atau melalui aplikasi sewaktu secara online. Kami atas nama PT Kereta Api Indonesia mengucapkan permohonan maaf atas terjadi gangguan pelayanan ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.